Alat berat tandem roller atau alat pengaspal jalan terjatuh dari truk saat tengah diangkut di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terlihat roda belakang alat berat ini terjatuh ke jalan hingga truk yang membawanya miring, yang dikhawatirkan menimpa pengendara motor maupun mobil yang melintas. Alat kren yang tiba di lokasi dengan cepat mengangkat roda depan alat berat tersebut yang masih tersangkut di atas truk untuk diturunkan kembali ke jalan. Insiden ini bermula ketika alat berat tandem roller tersebut ingin dinaikkan ke atas truk pengangkutnya, namun roda belakang yang diduga masih berputar saat di atas truk kemudian keluar dari jalur dan terjatuh. Atas insiden ini, arus lalu lintas dari arah Gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR menuju Slipi mengalami kemacetan hingga 1 km.